Hai. Kita mau jalan-jalan ya ke Pasar Kaget. Di sini dekat rumahku ada Pasar Kagetan setiap hari Minggu. Aku pergi sama adikku nih. Say hey dong. Hai. Dia lagi bete soalnya pengen pergi dari tadi lama-lama terus. Oke, kita jalan lagi ya. Oh ya, jangan lupa nanti kita pakai masker. Nggak akan lupa. Oke. Kita jalan kaki aja dari rumahnya, soalnya nggak terlalu jauh. Dah, ini lihat nih, adikku lagi jalan nih. Kalau di sini nggak banyak orang, nanti banyak orangnya di tempatnya di ujung jalan ini. Yuk, kita jalan terus ya. Sudah mulai dekat. Keramaiannya sudah terlihat kan di depan. Ini gerbang ke komplek perumahan yang aku tinggalin. Gerbang Bumi Harapan. Biasanya Pasar Kaget diadakannya di sini di persimpangan jalan. Dulunya dekat rumah aku, cuman karena ada PPKM jadi dioperkan ke sini. Nah, beli apa? Nah, beli deh, Pak. Itu bakso ikan ada di sana tuh. Anakku katanya mau bakso ikan, jadi kita mau beli bakso ikan. Mana ya? Oh, ini yang warna biru. Kita mau beli bakso ikan dulu. Beli dulu, keliling dulu. Keliling ah. Oke, karena masih banyak yang beli, jadi kita keliling aja dulu. Ini suasana Pasar Kagetan di dekat rumah aku. Diadakannya tiap hari Minggu saja. Kalau hari-hari biasa, di sini jalannya cukup lengang. Tidak sepenuh sekarang. Namanya juga Pasar Kagetan. Tiap hari Minggu kaget, tiba-tiba ada pasar. Harus hati-hati ya, di sini jalanannya cukup ramai. Yuk. Kita lagi beli cakwe dulu. Berapaan itu? Satu lagi dong. Mang bayar cireng na mang? Oh, lami tapi dah yang cirengan. Sebentar goreng kilat kan bisa ya? Kalau sebentar nggak kering. Ya nggak apa-apa, nggak terlalu kering juga. Terlalu kering malah ini. Terlalu kering malah keras. Mang, aku masukin YouTube loh. Ini si Mangnya lagi bikin cireng, aku maunya cireng. Di sini kan namanya naon, Mang? Telur gabus. Ah, di sini disebutnya telur gabus. Digoreng dulu tuh ya, digoreng dulu. Biasanya sih emang sudah ada, tapi kayaknya habis emangnya? Habis, ya. Oh, habis, makanya cuma ada cakwenya aja. Ah, si emang cekatan, liatin sambil ngegoreng, sambil melayani pembeli. Biasa sih ini makanan anak-anak, tapi aku suka juga. Hari ini biasanya kosong loh, jalan ini biasanya kosong, cuman tiap hari Minggu aja penuh kayak gini. Oke, cirengnya udah ada. Bukan cireng, telur gabus, namanya telur gabus. Bumbunya biasa, yang saus emangnya dipisah. Lagi dibungkus. Aku sukanya campur.
pembelinya banyak. Tete juga mau beli ya. Dah, yuk lanjut. Kita lanjut jalan ya, lihat-lihat lagi mau beli apa lagi. Ikan. Bakso ikan nanti balik di sana. Ya kita lihat-lihat aja dulu ya. Tahu nih. Lemang. 2000. Kita isi naon? Sosis bakso ayam ada. Macam-macam. Namanya naon sih? Udah harus buku. Oh, ini namanya Puyung Hai. Yang bilang Puyung Hai. Puyung Hai, Puyung Hai. Puyuhan Abi. Puyuhan. 5 boleh. Banyak banget. Biar warak. Oh, biar warak ya. Ini namanya Puyung Hai. Nggak tahu kenapa dibilang seperti itu. Ini si Mang yang jualnya ya. Makan dari ini ya. Oh, sausnya dipisah ya. Yang enak memangnya. Biar kembali lagi. Lanjut lagi perjalanannya, kita lihat-lihat ada yang aneh apa lagi di sana. Dari rumah nggak direncanain sih mau beli apa-apa, makanya kita keliling-keliling aja jalan. Siapa tuh ada yang menarik, kalau nggak ya balik lagi. Oh, Bang Beren, temennya Bang Beren. Mau. Kita lanjut perjalanan pulang saja, soalnya udaranya cukup panas. Kita datangnya ke siangan sih, biasanya aku datang ke sini pagi-pagi. Duh, ada yang dibeli lagi. Ini beli apa lagi? Ini yang si Ira sok beli. Oh, itu apa sih? Bilor. Cilor, bilung. Bilor. Oh, bilor. Bihun, ya. Bukan bilung mang, bilung bihun gulung. Oh, tak apa. Bilung mah bukan yang gini. Oh gitu. Bilung mah itunya pakai aci. Oh. Ini apa teh? Ini jasuke, jagung susu keju. Ah, nanti aku upload di YouTube nya tehnya, mainnya. Harusnya bikin atau dulu. Posting. Udah, ini kan lagi cari itunya. Oh iya. Oh ini namanya jasuke, jagung susu keju. Anak-anak biasanya pada suka ini ya teh ya. Anak-anak orang tua juga sama. Seneng ya. Bihun telur. Udaranya panas. Kayaknya kita nggak akan lama-lama, balik lagi aja. Nggak akan lama-lama di sini. Kita tinggal nyari pesanan anak aku. Pengen bakso ikan katanya. Ada yang lihat juga. Ini jualan kerudung-kerudung. Oh iya, aku juga ada yang dinanyain. Banyak ketemu temen ya di sini ya. Hai Mang. Siap, Haji. Aduh. Si Mang tempe biasa jalan-jalan. Dipoto si Mang di toko. Kan cawe ces gaya. Jeung aku enggak mau ces. Sinti gubrak cenah motorna. Hayu Mang ah. Dadah. Aduh, adikku udah jalan duluan. Di sini sih, jadi kadang suka ngobrol dulu. Oke, kita sekarang beli bakso ikan. Ladana dipisah. Di pening saya juga.
Bakso ikan. Mang, itu ikan naon sih, Mang, udah dibikin? Ikan tuna. Oh, ikan tuna. Ini ikan tuna. Harganya cukup murah sih. Mang, di bening tong pak apa? Ladana dipisahnya. Lauk tuna lauk di Aceh kan sur pabrik. Jauh-jauh teuing, Mang. Dari Aceh. Dari Kalimantan. Oke, udah selesai. Sekarang kita perjalanan pulang. Dapat apa aja? Nah, ini kita banyak yang dibelinya ya. Semuanya jajanan aja. Kita nggak beli masakan, soalnya kalau untuk masak nanti suka ada yang jualan ke rumah. Jadi gampang lah, nggak usah nyetok. Suka ada tukang sayur yang suka lewat tiap hari ke rumah. Enak nggak? Adik rupanya udah nggak tahan ya buat nyicip. Masa dia makan sambil jalan? Tapi nggak apa-apa. Aku juga lupa nih maskernya ngap, nggak dipakai. Nggak apa-apa. Hai, kita udah mau nyampe rumah lagi, perjalanan pulang. Yuk, kita pulang. Bentar, tapi ya cukup lumayan lah. Udah mau deket rumah, udah mau nyampe.